Sepanjang aku membesar ni, aku kenal ramai orang. Dan orang ni ada macam-macam jenis. Ada orang ni yang baik dengan aku, ada orang yang kelakar, ada yang lain daripada yang lain. Dan ada juga orang yang buat aku tak boleh lupa pasal dia dalam hidup aku ni. Dalam video kali ni, aku nak cerita sikit pasal orang-orang yang aku tak adalah rapat dengan diorang ni masa aku kecil dulu. Cuma diorang ni terkenal dengan keunikan diorang ataupun karakter yang kurang baik yang boleh aku jadikan sebagai pengajaran dalam cerita aku kali ni. Awal-awal aku siap pesan ni aku bukan nak mengumpat orang. Aku akan tukar nama dia, Elias-Elias sesuatu, supaya tidaklah orang kata menyakitkan mana-mana hati sesetengah pihak kan. Cerita pertama aku ni adalah kisah seorang pembuli dekat sekolah tadika aku ni. Dia boleh kata buli semua budak dalam tadika ni. Nasib baik cikgu pun tak kena buli. Penatlah jadi pembuli ni. Dia punya saiz badan tu besar sikit lah daripada semua orang lain. Mulut busuk. Dan hobi masa lapang dia dah ada kacau budak-budak lain. Dan dia suruh orang lain gelakkan sama-sama. Kenapa kau gelak? Buli kau. Aku masa tu cuba untuk jauhkan diri je lah daripada budak ni. Sebab tak nak jadi mangsa juga ya. Ada satu time ni, ada seorang budak ni tengah makan mihun. Dia datang daripada belakang dan tepuk belakang budak tu. Budak tu tersedak dan terkeluar mihun daripada hidung dia, tahu tak? Okay guys, aku cerita ni bukan aku nak kita semua gelakkan budak tu tau. Tapi serius lah, aku tak suka perangai pembuli ni. Bagi aku, bergurau tiang makan tu dah tak elok dah. Dan ni pula kacau orang tiang makan lah. Tu lagilah tak elok. Adab mana adab? Kat kedai kot. Tapi ni pun time tadika kan. Kan tak cukup bercambah lagi. Mungkin kena makan kismis banyak-banyak sikit. Rasa macam nak buli orang dengan lagi berhemat. Budak ni pun macam aku cakap tadi, dia memang pembuli. Memang itulah benda dia akan fikir setiap kali dia tengah boring. Nostalgia rasa. Dan sejujurnya, aku tak boleh lupa benda ni sampai aku tua ni. Walaupun aku dah tak ingat dah siapa nama dua orang budak ni. Tok kenapa? Nak yak-yak ke? Walaupun cerita ni sebenarnya tak ada ending yang memuaskan, aku selalu harap cikgu bagi budak tu dapat kenakan balik pembuli dia tu. Tapi iyalah, balas dendam ni tak elok. Dan kepada pembuli tu, aku harap dia dah berubah sekarang. Saya sudah insan. Kisah lagi seorang ni adalah pasal budak dekat tadika aku ni juga. Tapi dia bukan pembuli eh. Dalam kelas tadika aku ni ada seorang budak perempuan ni. Dia ni macam lain daripada lain sikit. Aku tak tahu nak cakap benda ni lain macam mana. Sebab dia bukan jahat. Dan dia juga bukanlah pengotor. Dia cuma berbeza. Yang aku tahu dia punya rambut ni macam Dora. Cuma dia tak excited macam Dora. Mungkin lagi pandai kot daripada Dora. Dan karakter dia ni dia suka menyendiri dan macam senyap macam tu. Dan untuk pengotor korang, aku tak ada masalah dengan dia ni. Aku neutral. Sebab kat kelas tadika aku tak rapat sangat dengan budak-budak perempuan. To me, Nano pinjam pensel. Ada satu time ni masa aku datang dekat sekolah, ada ramai budak-budak dekat tadika tu, laki perempuan tengah keliling dia. Dan ramai-ramai tepuk-tepuk dia pakai buku. Dia macam satu pemujaan pun ada juga dia orang tengah nak buat tu. Dan budak ni tutup je kepala dia. Dia orang tak adalah ketuk kuat pun. Dia orang macam acah-acah je ketuk macam tu lah. Dan budak tu nampak tak happy. Aku serius tak faham apa jadi ni weh. Korang tengah main apa benda ni? Kenapa dia tak enjoy? Cikgu mana? Aku rasa lah kan budak ni dia sebenarnya kena bully. Mungkin ada seorang yang start, lepas tu yang lain takkanlah dia sendiri minta orang pukul dia kan. Of course lah dia kena bully. Cuma dia kena bully secara mentally. Satu lagi cerita ni adalah pasal seorang budak dekat rumah flat aku pula. Disebabkan aku tak terlibat dalam cerita ni secara fizikal ni, aku akan bagi kredit kat dua orang adik aku ni. Sebab dia orang yang ceritakan semua benda ni dekat aku. Aku ambil dan buat konten je. Walaupun cerita dia orang ni ada yang betul dan tak betul juga. Sebab dia orang sendiri tak pasti. Sebab benda ni dah lama kan. Okay, kisah budak ni pula, dia seorang budak yang legend dengan kenakalan dia. Aku pun nakal kat weh. Cuma aku tak buat apa yang dia buat ni. Dan aku takkanlah cerita semua benda pasal dia. Secipis-secipis je. Yang lain tu macam terlalu ekstrim untuk YouTube. Wow. Dia muda dari aku dalam 2-3 tahun tak silap. Dan muka dia pun tak adalah nampak budak-budak nakal macam tu. Kalau korang tengok dari jauh, muka dia ada nur gitu. Kalau kat sekolah, cikgu boleh ambil jadi pengawas lah. Aku ni nampak lagi nakal muka tau. Untuk memudahkan cerita ni, aku akan bagi nama gelaran kat dia lah. Nama dia Ora. Suatu hari di sebuah flat yang aman, tak ada apa-apa, ada seorang budak bernama Ora pergi rompak ayam. Okey, pembetulan bila aku kaji balik, aku cerita je balik adik aku, dia bukan ayam tapi dia anak ayam. Okey, yang bestnya aku tak tahu apa tujuan dia pergi curi anak ayam tu. Dia nak goreng ke, dia nak bela buat niaga ke, entah. Budak kan, kucing orang pun kadang-kadang pergi curi. Comelnya ambil seekor dua. Miau ma. Sebenarnya dia ada geng tau. Dia tak berseorangan dengan adik ataupun kawan dia kot. Tapi aku malas nak animate dia orang, jadi aku animate dia
dia seorang je. Ha. Masa ni dia pergi ambil anak ayam tu dah letak dekat dalam satu store ni. Dan dia biar je dekat situ. Nak dijadikan cerita, adik aku berdua tadi ni tahu atas apa yang orang buat. Diorang pun tak buat apa-apa pun. Diorang datang, tengok dan balik pergi cerita kat budak lain lah. Cerita kat aku lah. Esoknya diorang balik sekolah, datang lagi lah nak pergi tengok anak ayam tu. Dan macam zoo pula adik-adik aku dia pergi buat kan. Dan perasan yang anak ayam tu dah kiyok dah. Adik aku cakap, budak ni dia pergi baling anak ayam tu sampai lepas tu tiba-tiba masa tu ada ular keluar daripada semak-semak berdekatan tu dan datang dekat anak ayam tu, belit anak ayam tu macam nak makan. Adik aku berdua terkejut. Diorang cuba untuk berkonfrontasi dengan ular tu. Ular tu siap mengembangkan leher dia nak menakutkan adik aku. Lepas tu dia nak patuk adik perempuan aku tau. Adik perempuan aku cuba untuk membelakang sikit elak. Lepas tu adik aku berdua ni pergi campak-campak batu kat ular ni. Tak efek sangat pun dekat ular ni. Dan last-last ular tu pun lari juga. Dan aku pun lost apa cerita diorang. Aku lagi terkejut yang diorang ni boleh nak kena patuk ular tau. Siap boleh pergi balik batu ular tu nak lawan pula kan. Adik aku cakap lepas tu budak tu kena tangkap dan dia salahkan orang lain atas kecurian yang dia buat tu. Tapi aku tak nak go detail sangat dekat siapa yang dituduh pula lepas tu. Tapi kisah dia sangat-sangat macam tak boleh diterima akal kan. Aku tak ada kat situ. Dan boleh jadi adik aku berdua ni pergi reka-reka cerita ni nak bagi aku rasa menyesal tak ikut diorang main ha. Tapi itulah cerita the best lah untuk dijadikan konten. Apa-apa pun kisah aku kali ni, aku cuba nak ceritakan kisah pembuli, orang yang dibuli dan juga pencuri. Dan kepada siapa yang follow berita-berita baru-baru ni, kisah buli, cyber buli, kes jenayah di kalangan orang-orang muda ni semakin banyak. Aku harap aku sebagai rakyat Malaysia ni dapatlah bagi kesedaran dekat audiens-audiens aku ni yang ramainya adalah orang-orang muda. Untuk jangan biasakan perangai-perangai yang tak bagus macam ni. Aku tahu aku bukanlah parent korang nak nasihat-nasihat semua ni. Aku cumalah kartun sekeping dekat YouTube yang buat lawak-lawak apa entah kan. Dan kalau korang antara mangsa-mangsa yang dibuli tu pula, janganlah berdiam diri. Pergilah report kat siapa-siapa. Akhir kata, elakkanlah jenayah. Banyakkanlah dengar cakap mak dan ayah. Okay, aku nak pergi buli kucing kau kejap. Tengih bro dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Macam korang semua dengar suara aku ni, aku tak sihat sikit lah. Entahlah dalam bulan 7, 8, 9 ni kan, aku dah 2 kali sakit tekak, sekali demam. Lepas tu beberapa kali pening-pening gitu-gitu lah. Apa-apa pun doakanlah aku sihat eh. Aku just nak update yang produk FMB aku, Sumi Koko, dah nak siap. Dalam akhir bulan Oktober ni mungkin akan launch kot kalau tak ada arah melintang. Dan aku akan start menjualnya dekat TikTok. Nantikanlah ya. Dan kepada peminat-peminat aku yang keep support game aku, iaitu Sumi The Lost Cat Quest, kita orang dalam planning nak release update terbaru, iaitu stage baru. Nantikanlah juga. Sekarang dalam fasa 90% gitu dah nak siap. Oh dan satu lagi, tote bag Sumi dah nak habis dah guys. Beberapa puluh unit lagi tinggal. Siapa belum dapat boleh dapatkan sekarang, sementara stok masih ada. Ini memang last batch dan aku takkan restock dah tau. Aku nak fokus jual benda lain nak panik. Thanks korang sebab keep supporting dan jumpa dekat next video. Bye.